Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel kesayangan astronomi kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas sebuah mesin yang berbahan bakar metana untuk menggerakkan kendaraan peluncur Falcon 9 dan Falcon Heavy. Nah, kepengen tahu kan Raptor yang dikembangkan SpaceX ini dan bagaimana konsep SpaceX Raptor ini dalam mendorong kendaraan Falcon 9 dan Falcon Heavy? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya. SpaceX Raptor adalah sebuah mesin dengan siklus full flow stack combustion berbahan bakar metana yang diproduksi oleh SpaceX. Mesin ini ditenagai oleh metana cair, kriogenik, dan oksigen cair. Berbeda dengan mesin SpaceX sebelumnya yaitu Merlin dan Castor yang menggunakan RP-1 Coresin dan LOX. Awalnya, Raptor dikonsepkan sebagai mesin berbahan bakar hidrogen cair atau LH2. Mesin Raptor mampu menghasilkan gaya dorong 2 kali lebih kuat dibandingkan mesin Merlin 1D yang saat ini menggunakan roket Falcon 9. Raptor akan digunakan dalam sistem Starship, roket 2 tingkat ke orbit dengan daya angkat super berat. Sistem peluncuran tersebut rencananya akan menggantikan semua kendaraan SpaceX saat ini, termasuk roket Falcon 9 dan Falcon Heavy dan wahana antariksa SpaceX Dragon 2. Sebagai bagian dari Starship, Raptor akan digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti meluncurkan satelit menuju orbit bumi, meluncurkan mega konstelasi satelit internet Starlink, dan kolonisasi Mars. Mesin Raptor memulai uji terbang pada roket Purwarupa Starhopper pada Juli 2019 dan menjadi mesin roket dengan siklus pembakaran full flow stack combustion pertama yang berhasil diterbangkan. Hingga Januari 2020, Raptor memegang rekor tekanan terbesar pada ruang pembakaran mesin roket operasional sebesar 330 bar, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh mesin RT-701 pada tekanan 300 bar. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait SpaceX Raptor ini. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar mendapatkan video update terkait perkembangan antariksa, berita antariksa, dan berita astronomi dan fenomena astronomi lainnya.